Bos, sepurane keliru ngomong aku mang. Maksudku arek-arek nek rabi resepsi pernikahane iso nyewono kene maksudku bos. Oh ngono ta. Tak kira kate rabi maneh awakmu rek. Ya ora wani ta bos, bos dikabono omahku kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat nur. Amin ya rabbal alamin. Ini sekarang berada di daerah Kepanjenur. Kita akan berwisata kuliner di kafe baru yang hit di Kepanjen ini lur, yaitu kafe Suara Alam. Oke lur, bagaimana suasana kafe Suara Alam ini? Ojo nanti-nanti lur, yoiki Malang. Lur, biar bisa terus mengikuti informasi yang ada di Malang Raya ini lur. Matur suwun, salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya luas lor, gowo bis yo iso iki lor, boys lor. Suara Alam yang berada di Ngadirui, gedung penjaringan Kepanjen ini menawarkan konsep kafe dengan suasana alam pedesaan lur. Memasuki area depan kafe Suara Alam ini, nuansa khas Jawa sangat kental terasa lur. Dengan bangunan pendopo dan aksesoris meja kursi yang kental dengan nuansa khas Jawa. Boys lur. Suara Alam kafe ini di dalamnya cukup lumayan luas lur. Dengan konsep kafe outdoor, kafe yang modern ala-ala kekinian lur. Boys lur. Bos, tempatnya boys bos. Tempatnya ya wombo ini. Cocok ya bos, nah aku rapi lah resepsi pernikahan begini bos. Iya lor, tempatnya boys pancen. Cocok iki ke resepsi pernikahan. Tapi awamu kate rapi mana ta? Iya lah bos, bos
pura-purane keliru ngomong aku mang. Maksudku are-arene rabi resepsi pernikahane iso nyewono kene maksudku bos. Oh ngono ta, tak kira kate rabi mane awakmu rek. Yo ora wani ta bos, bos dikabiono omahku lho. Tempatnya boys lor, Instagramable. Cocok lor untuk acara arisan, reuni, pernikahan yo cocok lor. Untuk rapat kerja yo bisa lor. Opo mane untuk pacaran yo tambah bisa lor. Sing penting mangan lor, boys boys. Yo iki lur, harga menu yang ada di Suara Alam Cafe iki lur. Harganya termasuk murah-murah lur. Minuman 7.000 sampai 15.000, makanan 11.000 sampai 18.000. Boys lur. Bos, iki tempat wudu ambek musolae, bos. Karung teni panganane teko aku tak sembahyang dhisik, bos yo. Alhamdulillah, dulurku iki tobat. Wis ora koyo biyen maneh. Seneng aku lek ndelok ngene. Terus lur, apik iki. Iya, bos, bos. Mosok uripku teko tang lantung kok dhisik ae. Saken mak karo bapak aku, bos. Yo wis lur, ayo sembahyang bareng wis. Lungano awake, keluargane awake, karo ibu bapak awake lur. Jane selamat dan bahagia di dunia sampai di akhirat lur. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bos, tak kira mang tak piro bos, bos. Dadak nom teme 36.000 bos. Loh, moso sih panganan sakmu nak kene iku mek 36.000. Tak kira 50.000 iki mang. Iya bos, tak kira ya 50.000, dadak nom mek 36 ya murah bos yo. Iya lur, termasuk murah iki nek nduwe dhuwit. Nek ora nduwe dhuwit yo larang lur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wis lur yo, wisata kuliner kita di Suara Alam yang berada di Kepanjen Kabupaten Malang. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menonton. Ojo lali lur, subscribe, like, comment, and share. Matur suwun, salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.